Jadi aku akan balik ke... Ni aku dengan Ina. Jadi kita nak pergi. Manis. Sekarang pukul 5:30, aku baru je sampai sini untuk teman Hafiz. Kita kena ke mana, bang? Cik Lim. Maaflah, aku tak tahu dah dekat sini. So mengantuk. Tu geng. Tu dia punya flight MH0366. Yang bawah sekali ke Taipei. Okay, Pak Wu, kita dah sampai ke sana. Sikit lagi dia nak masuk. Kejap lagi aku akan balik ke KL Central naik train. Jadi Hafiz dah belikan aku tiket train dekat sini. Kita naik yang express punya RM55. Kejap lagi. Bukan sekarang. Tengah. KFC here. Breakfast belum tertarik. Scan. Lalu Hafiz ni makan pagi-pagi. Kalau aku tak lalu tau nak makan pagi-pagi ni. Rasa macam tekak aku tak bersedia lagi. Awak tak tahu yang nak skin kat mana. Okay, Pak Boy kita nak gerak dah. Alah, ada Hafiz ni tak nak pandang belakang ke? Jauh dah dia. Selesai dah aku hantar api. Sekarang aku nak balik rumah. Hari ni hari Isnin. Aku cuti kerja. Aku ambil cuti tau. Semata-mata nak hantar api hari ni. Sekarang pukul 7 pagi. And aku nak balik. Naik train. Kad dia dah beli dah. Moga dia selamat sampai. Okay, geng ni tiketnya. Aku pun tak tahu. Train ni ke depan ke belakang. Perjalanan tambahan. Kita nak sampai KL Central. Kejap lagi kita nak keluar and balik ke rumah. Sementara tu aku akan jumpa kawan aku Ina dulu kot. Sekarang aku nak masuk MRT KL Central. So nanti sana aku akan tunggu kawan aku Ina. Okey lah geng, aku pun dah sampai rumah. Nanti kawan aku Ina akan sampai kot. Jadi sejam bulan ni kita tengok jalan dulu. Sekejap tapi dia pula nak cakap apa. Kita usah. Ni aku dengan Ina. Jadi kita nak pergi spa. Bukan spa. Apa nak? Sauna. Saing-saing lah. Kita nak pergi sini. Ni apa nan? Namanya sauna. Nano sauna. Okey, tak ada nano je pun. Nak melecik lagi. Melecik apa? Ketiak. Sauna ni lah. Nina ni aneh-aneh lah. Sebab tak ada orang. Dia tak malu je buat video kat sini. Tak ada. Macam mana ni? Tingkat berapa? Kau janganlah. Try dulu sajalah. Ni satu, okey dua. Kau pasal aku nak pula. Kau suka kan? Aku yang takut. Seram pula aku tempat ni. Kau pula keluar. Kau pula keluar. Ha? Sini. Kepo. Aku nak melaporkan dia lambat tau. Janji pukul 1. Masalahnya orang ni tak sampai-sampai lagi. Kita pergi minum air dulu lah. Ada ke tempat minum air? Seram lah lift dia. Macam tak kukuh. Goyang. Okay lah. Tekankan pula kaki aku. Kat sini kita orang simpan bag atas. Kunci ni boleh ambil? So kita kena tukar baju. Kita akan buat aktiviti kat luar.
Okay geng, ini dia punya baju yang dia bagi. Nampak tak? Ada. Ada apa tu? Sign center ke? Sekejap. Ha, ini baju dia. Nice tau. Weh, panas. Kita kena duduk kat sini, ya? Tak, apa salahnya? Weh, panas doh. Aku baru masuk 2 second. Weh, kena buka ke? Hah? Aku rasa... Tak ada lampu ni. Nanti share dengan akak ni. Gila, mana ada, tak ada. Nah, cepat minum air tau. Tak ada minum betul. Cepat minum air sudah aku. Kau dah minum belum? Belum. Panas lah weh sebenarnya. Memang lah buku sana. Ambil kena sejuk. Kenapa kau duduk bawah ni? Tak, dia kata bawah direct terus kan. Lagi kita punya kulit lagi glowing. Konon. Agak saya tak wujud dia. Sikit-sikit. Kan agak korang tak wujud angkat kita orang yang tak wujud. Sikit-sikit. Panas lah, spek mata pun panas. Ini kan konsep dia. Tiba-tiba pagi. Besok-besok. Ya, macam mana? Tak lagi makan-makan. Sebenarnya? Kenapa? Aku terkenang. Sebab air garam tu pun. Pergi banyak guys. Sempat tak? Sikit-sikit. Tak, tak ada orang jilat macam tu. Nasib dia tau. Okay geng, aku dah siap habis sauna. Kejap lagi aku nak pergi tukar baju. Sayangnya aku tak bawa yang dalam-dalam tu yang baru. Kita pakai je apa yang ada. Sebab aku first time tak pernah pergi sauna. Hina bersama. Ingat boleh mandi, rupanya dia tak bagi mandi kan. 6 jam kan? Ha, 6 jam. So aku nak pergi tukar baju dulu. Tu nantilah. Ah, Ina cakap, Ina dah tukar baju tau. Aku je tak tukar lagi. Dia cakap kan peluh yang kita orang dekat dalam bilik sauna tu tak melekit. Ah. 120? Okay geng, aku dah habis dah pergi sauna dengan si Ina ni. Best. Best weh, rupanya kan tempat kita orang tu dekat je. Ni balik kita orang tak naik Grab. Tadi kita orang naik Grab. Dekat je. Daripada MRT ni, rasa 2-3 minit je dah sampai. Ha. Betul kesiap lagi. Tak basah pun, sejuk. Panik je. Masuk sini, pusing ke sini. Ya, ada muka kawan aku ni. Ha, sebelah sini. Sekarang aku dekat Taco Bell. Ini kali kedua aku makan. Sebelum ni tak pernah makan.
Okay lah, aku rasa macam tak puas sikit sangat untuk harga dia yang RM18 ni. Air kecil. Lepas tu, fresh sikit, mix sikit. Tak destroy ni. Bye nak. Weh, nanti hantar gambar kat Instagram. Ini, apa namanya dia, ini sabun yang aku dapat dekat tempat sauna hari tu. Dia kata ni import dari negara Jepun. Ayah ni lah buka. Mari kita cuba.